Sebelum melaksanakan kegiatan pembelian daging, lebih baik kita akan mengecek kondisi mesin terlebih dahulu. Kita harus memastikan mesin pembelian sapi daging ini berjalan dengan baik dan sudah terpasang semuanya. Ini ada diesel, terus kemudian di bawahnya ada water pump-nya. Jadi air nanti nggak usah perlu ngecok, jadi akan bisa masuk ke sendiri. Terus di sini dari knalpot akan masuk ke tempat ini untuk penampungan asap, sehingga nanti akan naik maju balon menjadi kita buat ke gas. Terus kemudian ini van bel, untuk batil ini dinyalakan, kita kasih aspal dulu sehingga pergerakan lebih. Terus kemudian ini yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu penyacah dagingnya. Terus ini dagingnya. Jadi ya teman-teman, sebelum melaksanakan pembelian kita cek dulu hasilnya, terutama ya ke ini tempat tablet atau pasir. Kemudian ada beberapa titik. Fungsinya untuk agar miring itu berjalan dengan baik. Terus ada lagi yang ada di bawah sini, enggak ada. Terus kemudian ada lagi, yaitu yang di pundak. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan pembidikan ini, kita terlebih dahulu memastikan semuanya terlumas dengan empat. Ada lagi yang ada di atas ini. Pengecekan pertama semuanya wajib di kita akan memulai mengetes mesin tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Yuk, mari kita nyalakan. Kita nyalakan desonya.
Jadi ini dipastikan semuanya posisi netral. Oke, cukup sekian.